Majlis Olimpik Malaysia MOM buat keputusan menambah baik reka bentuk pakaian rasmi kontinjen negara ke Sukan Olimpik Paris 2024. Manakala logo MOM dan jalur gemilang akan kembali kepada warna asal. Untuk tujuan itu, Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata pihaknya akan berbincang dengan penaja pakaian rasmi kontinjen Yonex Sunrise. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas semua pihak termasuk Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan peminat sukan tanah air. Tan Sri Norza juga berkata badan induk itu akan mengambil sepenuh tanggungjawab atas kekeliruan yang berlaku. Pakaian rasmi kontinjen negara ke pelbagai temasya sukan itu diperkenalkan sempena sambutan Hari Olimpik di sebuah pusat beli belah di ibu negara. Bagaimanapun, rata-rata peminat sukan tanah air di media sosial meluahkan ketidakpuasan hati terhadap rekaan tersebut. Ada berpendapat ia sedikit terbelakang dan tidak membangkitkan semangat berbanding seperti sebelum ini. Sementara itu, tindakan Malaysian Football League MFL untuk kurangkan hukuman terhadap Selangor FC dilihat mampu menjejaskan keyakinan peminat bola sepak tanah air terhadap badan induk tersebut. Penganalisis sukan tempatan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, biarpun keputusan itu di dalam bidang kuasanya, ia akan mencetuskan pelbagai tanggapan. Yang pertama sekali lah, yang pertama sekali apa-apa tindakan ataupun hukuman yang diberikan, dia perlulah konsisten. Bila kita bercakap tentang konsisten ni, dia perlulah berasaskan kepada is there any regulation ataupun peraturan yang diikuti. Tetapi apabila sesuatu hukuman itu dijatuh tidak bersandarkan kepada peraturan-peraturan tertentu, dia akan jadi perkara yang mungkin orang-orang boleh bercakap bahawa hukuman itu hukuman yang tidak berlandaskan kepada peraturan dan boleh dipertikaikan, boleh orang kata menimbulkan berbagai prasangka-prasangka lain. MFL sebelum ini mengenakan 4 bentuk hukuman terhadap Selangor FC susulan ketidakhadiran pada aksi Piala Sumbangsih menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim 10 Mei lalu. Namun, badan induk itu kemudian meringankan hukuman berkenaan yang menyaksikan antaranya denda RM100,000 dikurangkan kepada RM60,000. 3 mata yang dipotong dikembalikan selain larangan kehadiran penonton untuk perlawanan seterusnya menentang JDT ditarik balik. Isu itu turut mendapat perhatian Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menzahirkan rasa amat kecewa dengan keputusan MFL dan ahli FAM. Perkembangan Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2024 Surabaya Malang Indonesia. Skuad renang negara teruskan kecemerlangan dengan menambah 2 lagi pingat emas menerusi 2 atlet renang lelaki Brian Leong dan He Puong Wei. 1 pingat perak juga diraih menerusi atlet renang wanita Pi Jing En. Kita ikuti laporan wartawan Tina Rama. 2 emas dijelmakan dari kolam renang Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Emas pertama hadir menerusi acara 100 meter kuat kupu-kupu lelaki apabila Brian Leong merakamkan 54.22 saat untuk berada di hadapan perenang dari Singapura, Ong Jung Yi dan wakil tuan rumah Jo Aditya Wijaya Kurniawan. He Puong Wei menghadiahkan emas kedua dalam acara 200 meter kuat dada dengan catatan 2:20.06 saat. Kem renang negara turut meraih 1 pingat perak menerusi Fei Jing Eng dalam acara 200 meter kuat dada wanita dengan catatan masa 2:33.69 saat. Pada sebelah tengah hari, skuad judo juga menambah koleksi pingat dengan meraih 1 perak menerusi acara atas 78 kilogram apabila Siti Roha Mizuraini menundukkan lawannya dari Indonesia, IK Faradibah Nurjannah di Pusat Convention University Air Langga. Terdahulu, Siti Roha ditewaskan oleh seorang lagi wakil tuan rumah, Indah Permatasari dengan kiraan 1 ipon pada saingan awal. Kontinjen negara menutup saingan hari ketiga dengan pungutan 2 pingat emas, 4 perak dan 5 gangsa.
Bagi atlet renang wanita negara Fijing Eng yang menutup kempen AUJ dengan satu pingat emas dan satu perak, ini merupakan satu pencapaian yang berharga buat dirinya apabila ia merupakan penampilan pertama dan juga terakhir di pentas sukan Universiti ASEAN. Atlet berusia 26 tahun itu yang juga pelajar University College Sunway akan menerima ijazah sarjana muda dalam bidang komunikasi Ahad ini. Selepas segala pengorbanan dan usaha untuk mengimbangi pelajaran dan sukan, Jing En memutuskan untuk melupakan salah satu acara kegemarannya di sini untuk berada di pentas convocation itu. Tahniah diucapkan kepada Fi Jing En. Dina Ramah, Indonesia, RTM. Sementara itu, Goh Jin Wei terpaksa akur untuk bertanding di Sukan Olimpik Paris 2024 tanpa jurulatihnya, Nova Armada. Pemain perseorangan profesional wanita negara itu kini hanya fokus kepada memperbaiki kelemahan. Biarpun tiada di sisi, Jin Wei memaklumkan mereka tetap akan berkomunikasi melalui panggilan video. Pemain itu juga akan menerima khidmat sokongan Institut Sukan Negara selain akan dibantu pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia, Rexy Mainaki. Jin Wei tidak akan ditemani jurulatihnya susulan kuota kad akreditasi yang terhad dikeluarkan oleh jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa. Jin Wei akan berlepas ke Paris 23 Julai ini. Saudara, berita perdana berakhir di sini dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, assalamualaikum dan salam di Simadani.